Saya tanya anak, anak ni menyusahkan. Yang bercakap tu lahir dari buluh botong. Dia tak ada mak ayah bangang tu. Dia tak ada. Tak ada mak ayah tu dah. Tu sebab dia cakap anak menyusahkan. Nabi kau tu siapa? Maka kau menyusahkan mak ayah kau. Dan child free ni pula, orang ni pula, untuk makluman semua, dia berkait dengan satu lagi isu. Isu swinger. Swinger ni bertukar-tukar pasangan. Pai berapa pasang-pasangan masing dengan pasangan dengan suami, suami isteri masing-masing datang ke satu majlis, bakar-bakar barbecue, makan ramai-ramai suka-suka. Lepas tu nak tidur, dia ambil isteri orang ni, orang ni ambil isteri orang ni, orang ni ambil isteri orang ni, bertukar-tukar sebab nak ubah selera otak itu. Itulah yang berlaku hari ni. Oi, jangan main-main sekarang ni, terlalu banyak benda yang pelik-pelik. Dah elok-elok lahir senapang, sibuk nak jadi perempuan. Yang faham-faham, tak faham sudah. Dah elok-elok KKLIA tu pakai jubah sampai depan Kaabah dah pakai telokong. Gilo tu. Ada orang yang pening-pening tuan, kan? Jadi tu sebabnya, kan? Kiamat merupakan satu kepastian yang terjadi. Jika dia perhalusi, telah banyak tanda-tanda yang menunjukkan kiamat semakin hampir. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Di antara tanda akhir zaman bahkan sudah ada sejak abad pertama kelahiran Islam. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sendiri, Nabi lahir itu pun tanda kiamat dah dekat. Kan? Dan begitu juga menurut keterangan hadis menunjukkan akhir zaman. Dan kalau kita tengok 10 tanda akhir zaman yang mirip dengan keadaan hari ini. Pertama, terangkatnya ilmu. Ambil ulama, dah diambil nyawa seorang demi seorang. Tanda kedua hingga kelima, banyak terjadi gempa, gegaran. Banyaknya waktu terasa berjalan cepat. Betul atau tidak? Macam baru booking. Bahkan macam dah lama, tak, tiba-tiba dah sampai Samsurbat. So macam lambat lagi, kan? Kemudian timbul pelbagai fitnah. Dan juga banyak terjadi pembunuhan. Itu 2, 3, 4 dan 5, kan? Sesuai dengan sabda Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah hilangnya ilmu. Banyak terjadi gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat. Timbul pelbagai macam fitnah, al-harj iaitu pembunuhan, dan harta melimpah ruah kepada kalian. Jadi kalau kita tengok, banyak betul dah tanda-tanda, tanda-tandanya. Kemudian apa lagi? Ada juga tanda-tanda yang lain. Antaranya, kan, seorang ibu, kan, membunuh anaknya lalu bunuh diri akibat ketidakadilan. Ada berlaku. Hukum diperjualbelikan, darah ditumpahkan dengan mudah, dan saling memutuskan silaturahim. Ada ke tak ada? Ada. Bahan renungan untuk muhasabah diri. Begitu juga kita tengok, banyak ketidakadilan ditemui. Hukum tegak hanya di bawah dan tumpul ke atas. Tertegak ke bawah, orang yang bikin bilih, yang kecil-kecil dilanyak-lanyak, dihontak-hontak, yang besar relax yo. Ni bukan saya cakap negara kita saja. Kita cerita ni seluruh dunia ni tanda-tanda akhir zaman. Kan? Tu sebab kita tengok banyak sangat. Ada satu kisah lah saya nak share. Saya tak nak sebut apa, tapi ada satu hamba Allah. Terpulanglah tuan-tuan dan puan-puan nak fikir apa. Satu seorang sahabat saya, dia kaunselor di penjara. Ada seorang lelaki dituduh membunuh. Saya tak nak sebut ni kes-kes yang high profile. Dia dituduh membunuh. Jadi kaunselor ni, kawan saya ni, sahabat saya ni, dia cakap, selama ni saya ingat saya kuat, tapi hati saya sudah ni koyak juga. Koyak kenapa? Sedih, dia tak dapat tahan. Ada banduan terakhir. Seorang banduan ni, dia dituduh membunuh seorang perempuan, kan? Dan dibunuh orang seorang perempuan, dan dia disabitkan kesalahan. Dia dipenjarakan. Dalam tempoh 10 tahun sebelum dihukum gantung, dia buat rayuan, ditolak. Buat rayuan, ditolak. Dan ketika hari terakhir, dia jadi banduan terakhir sebelum nak digantung sampai mati esok harinya, maka hari terakhir itulah hari paling sedih. Sahabat saya menangis tengok dia jumpa anak dengan isteri dia. Apa dia cakap dengan isteri dia? Dia kata, apa dia cakap dengan anak dia? Anak-anak, ayah, esok tak susah lagi, tak payah tengok ayah lagi tau. Ayah dah tak ada. Jadi nanti jaga mak baik-baik. Jangan lawan cakap, jangan lawan cakap mak. Dengan cakap mak ya, dengan cakap ayah ni, doakan ayah ya. Jangan lupa tau, doakan ayah. Masa tu nangis sahabat saya ni tengok suasana tu. Dan kemudian
petang tu, malam tu, dia pegang tangan kaunselor sahabat saya ni dengan imam. Dia kata, "Imam, Tuan Haji, dua-dua ni akan uruskan jenazah saya besok kan? Akan uruskan mayat saya kan?" "Ya, saya nak minta tolong satu je," dia kata. "Boleh tak? Jangan kasar-kasar ya, uruskan jenazah saya besok. InsyaAllah, saya ni orang baik. Saya orang baik." Dalam tempoh dia dipenjarakan 10 tahun tu, dia telah berjaya mengislamkan 17 ke 18 orang banduan yang lain dalam penjara. Dan dia kata apa? "Satu lagi saya nak buat pengakuan pada dua orang yang terakhir saya jumpa hari ini." Apa pengakuannya? "Demi Allah, saya tak buat apa yang mereka tuduh saya ni, tapi saya redha." Itu ayat dia, tuan-tuan. Ha, bayangkan. Orang macam ni, buktinya tak tahu macam mana, tapi dia disabitkan kesalahan dan dia redha. Cuba fikir kalau kita duduk keadaan dia. Tu yang kawan saya tadi menangis tak tahan. Saya tak nak sebutkan, tuan-tuan cari pula kes dia, kes mana. Saya tak nak sebut. Tapi memang ada berlaku. Itulah tuan-tuan. Memang sedih, kesian tuan-tuan. Kan kita tak tahu. Kan macam-macam cara kan orang ni. Hari ni mungkin tak tahu dia berada pada tempat yang salah. Tiba-tiba bukti tu ada kat dia. Apa macam mana? Kan itulah dia. Tapi dia dah puas dah merayu. Tapi yang makin ramai orang datang, ada 20 ribu malam ni. Kan? Ha. Apa lambik-lambik datang? Tak apa, dia kojo-kojo kat luar tu. Lambik datang. Dah nak habis jamah dah. Duduk. Jadi, begitu juga fenomena tadi kata ketidakadilan berlaku kan. Kemudian begitu juga kita tengok dalam fenomena memutuskan silaturahim juga banyak sekali berlaku di era digital ini. Sangat banyak sekali. Kan? Memang kemajuan teknologi membuat silaturahim sepatutnya lebih rapat, tapi tak, dia lebih rapuh. Bergaduh, ada je bono-bono nak digaduhkan. Kan? Dia juga sangat mudah terputus hanya kerana perbezaan pendapat, beza pilihan politik, berlaku perpecahan. Beza dokongan dan pembelaan kecil tak seharusnya dijadikan asas untuk memutuskan silaturahim. Akhirnya bergakulah berlanjutan pertikaian di media sosial. Saling sindir menyindir dalam media sosial. Bully. Oh, jangan main-main. Malaysia jatuh tangga kelima dunia kategori cyber bully. Nombor lima dunia bully cyber ni. Ya Allah. Israel pun koyak. Macam mana tu? Handal tak handal orang Malaysia ni. Sampaikan ada pempengaruh influencer bunuh diri sebab tak tahan. Itu sebab dalam media sosial ni hati-hati. Jangan salah guna. Kongsilah benda-benda baik. Jangan kongsi benda-benda tak baik. Jangan. Faham tak? Banyak lagi benda boleh kongsi. Orang perempuan, dengar ni saya cakap. Tiga benda jangan share dalam media sosial. Pertama, jangan kongsi kebahagiaan. Jangan sibuk nak share semua kebahagiaan kau. "Alhamdulillah, perkahwinan kami mencecah usia 25 tahun. Tak payah nak tunjuk-tunjuk dengan orang. Bukan semua orang suka nak baca benda tu. Ni pesan betul-betul ni. Pegang tangan suami, zap dekat handbrake. Imamku teh. Hei lah. Aduh. Sakit kepala. Kan? Semua nak tunjuk-tunjuk. Perlu ke tunjuk? Tak perlu tunjuk pun. Yang kedua, jangan kongsi harta benda yang kita ada. Alhamdulillah, tercapai juga hasratku untuk memiliki kenderaan beza ini. Ini cita-citaku dari kecil. Masa kecil main mana ada beza? Kan nak mohong. Baru lagi beza tu. Nampak tak? Tunjuk kat orang. Ada orang tu nak tengok. "Yelah, kau boleh beli kereta. Aku ni tak boleh lagi. Dah penyakit." Dan yang ketiga, jangan kongsi ahli keluarga dalam media sosial. Jangan. Sebab maksud saya ni, sebenarnya di kalangan kita ni, kita tak tahu ada di kalangan kita ni kekasih Allah yang Allah pilih dia ada kelebihan. Kalau dia cakap tu makbul, dia sendiri pun tak tahu. Tuan-tuan ni, ada di kalangan tuan-tuan ni ada kelebihan Allah bagi, cakap masin mulut, tapi kita tak tahu. Contoh, ambil gambar dengan suami, pegang tangan. "Alhamdulillah, suamiku kaulah segalanya. Kau menjaga diriku baik sekali. Kaulah manusia yang sempurna buatku." Kita tulis macam tu.
Orang tu baca pula sakit hati dia pun keluar makan masyarakat. Ha? Janganlah boleh pergi bercorang dengan lelaki. Dah berlagak, lantaklah kau. Ha? Ni sok lusur bercorang ni. Makbul tuan-tuan. Nah, tu sebab hati-hati. Jangan share benda-benda ni. Pesan saya, ingat. Orang perempuan kadang-kadang mah cakap, ini hak saya. Ni saya punya. Suka hati saya lah. Nah. Jangan kata suka hati. Kalau boleh dipertanggungjawabkan, maka jangan cakap suka hati. Jaga elok-elok. Buat kenduri kenara. Kan sekarang ni istilah orang Melayu kan gemar housewarming. Pindah rumah buat housewarming. Siapa aja? Orang buat kenduri doa selamat. Soalannya, sejauh mana kamu nak buat majlis kenduri doa selamat nak dibandingkan nak menunjukkan rumah baru ke orang? Cakap. Cakap dengan saya. Berlagak tunjuk. Cantiknya rumah. Alah biasa-biasa je. Sepak kan kau lah. Tak usah. Kan? Betul. Itu sebab tak usah. Nak buat majlis, buat majlis. Biasa panggil orang surau datang baca Yasin. Doa selamat. Sudah. Jangan nak beriyo mana. Yang paling tak boleh buat kenduri, Samsul debat. Api hitam. Panggil tak tu sesapa orang datang. Kacau. Mak saya daripada saya sekolah lagi. Kalau kenduri kenara, kau jangan ajak kawan kau. Dia marah. Kawan saya ramai. Kan? Lauk habis dari kawan kau. Susah tu. Apatah lagi dah jadi Samsul debat kalau saya iklan. Orang pantai dalam sama ramai yang datang. Kan? Sebab dia kata tak jauh, Soman. Dia cakap tadi. Kan? Itu sebab kan? Jangan poning-poning kepala. Ingat tu. Jangan. Jangan kena politik. Jangan kena politik kita berpecah belah. Jangan. Malaysia diiktiraf sebagai negara yang paling rajin pilihan raya. Kojap-kojap pelan raya. Kojap-kojap pelan raya. Tonton tengok. Saya bukan cerita yang pasal yang meninggal ni. Tak. Tonton tengok. Habis pilihan raya gitu. Tahun depan dah pilihan raya Sabah. Habis pilihan raya Sabah, Johor Melaka akan pilihan raya. Lepas Johor Melaka pilihan raya, Sarawak akan pilihan raya. Lepas Sarawak pilihan raya, lima negeri yang dah pilihan raya dulu akan pilihan raya. Lepas lima negeri tu, lagi lima negeri akan pilihan raya. Sampailah Abang Jamil sambung sendiri. Jamil. Cakap tu macam mana? Jadi tu sebab Lepas tu nak menyokong lah. Tak sah nak beriyo tuan-tuan nak pasang bendera parti dekat rumah masing-masing. Tak payah. Dia tak mempengaruhi undi. Faham tak? Jangan nak tunjuk satu dunia kau menyokong siapa. Tak usah. Diam-diam. Undi tu rahsia. Lepas tu dah habis pilihan raya, diam-diam datang surau semayang. Sanyap. Ni kau tanya kawan tu, apa perasaan kau dah kalah ni? Kan cari pasal tu. Faham tak? Itu je tuan-tuan. Saya fikir tu tolonglah. Tolong jaga. Waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah pada tali Allah, yakni bersatu padu. Wala tafarraku. Jangan berfirqah-firqah. Jangan berpecah-pecah. Jangan. Dahlah ni orang kat senyap. Bergaduh nak lagi. Pergi kodain. Temnya sebab dia nak lepak kat kodain Yasin. Yasin apa? Yasin corner apa? Apa kodain mamak ujung tu lah? Yasin. Semua lah dia time ni lah nak lepak. Dah kau semua sama duduk sini. Apalah yang polit kalau tak serompak? Buat apa bergaduh? Lagi baik kita baik. Sudah. Faham? Jadi bagaimana cara nak menghadapi fitnah akhir zaman ini? Yang pertama, carilah ilmu. Rasulullah SAW ditanya tentang kedudukan dua orang lelaki. Seorang ahli ibadah dan seorang lagi ahli ilmu. Lantas baginda SAW menjawab yang bermaksud, kelebihan para ulama' berbanding dengan ahli ibadah, ibarat kelebihanku berbanding orang yang paling rendah kedudukannya di kalangan kamu. Selepas itu Rasulullah SAW bersabda bermaksud, sesungguhnya para malaikat segala makhluk yang berada di langit dan di bumi, sehingga semut yang berada dalam lubangnya serta ikan di lautan, sentiasa mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di samping itu pula seluruh penduduk bumi dan langit akan memohonkan keampunan pada Allah untuk para ulama. Jadi keutamaan mencari ilmu itu lebih besar. Kita semayang-semayang tapi cari ilmu. Kan? Berapa ramai orang semayang main ikut-ikut tapi tak tahu apa benda yang dia buat. Aduh,
kumat kamit semayang tak tahu, kono belajar. Dan orang lelaki ingat bagi nafkah dekat isteri, bagilah makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah ni ada dua, nafkah zahir, makan, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah batin. Nafkah batin ni jangan tuan-tuan ingat nafkah tu adalah yang atas katil sahaja, tapi nafkah batin ni termasuk juga memberi didikan agama pada isteri dan anak-anak. Kalau orang lelaki tak mampu nak mengajar isteri ilmu agama, tak mampu nak ajar didik ilmu agama, jangan halang mereka untuk belajar ilmu agama. Dah tua bangko nak nikah, tapi nak menikah nikahlah, tapi kalau tak tahu ilmu baik jangan nikah. Faham tak? Lelaki mesti kena jadi imam dalam rumah. Saya kahwin boleh menjadi imam tak rapik tu. Macam mana? Kan? Orang perempuan bagi tahu, abang, abang kena jadi imam tau dalam rumah ni. Abanglah imam saya. Cakap, abang tak pandai, tak apa. Tak pandai saya ajar eh. Kita belajar sama-sama. I love you. Yang itulah. Ini kemeng garang, dia paling rajin datang kuliah muslimat tu. Kemeng garang lagi. Abang, jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai duduk belakang. Biasa jadi imam. Ah, jangan buat perangai macam tu, tuan-tuan. Ah, tu orang lelaki je boleh jadi imam. Jangan perempuan pula jadi imam.